Yang kedua, tidak sesuai dengan alamat udara. Di situ jangka waktu perjanjiannya 10 tahun. 10 tahun. Seharusnya berapa? Seharusnya kalau dihitung berapa? 2 tahun ya? Cuma 2 tahun ya. Jadi gaji juga tidak sesuai. Gajinya tidak sesuai. Di sini yang kami baca gaji bulanan efektif dibayarkan terhitung sejak tanggal gaji sampai di tempat kerja dengan gaji bulanan sebesar 100.000. Itu mandiri. Nah, terus nama agensi yang berbeda ya. Nama agensi yang berbeda. Nah, dari sini. Dari awal kami baca ini kan akuntansi. Akuntansi yang benarnya di sini akuntansi, tapi yang di sini atas menandatangani akuntansi. Itu perlu dipertanyakan karena kan kalau misalnya beda satu huruf pun juga ada dalam masalah. Jadi masalah ya. Jadi sudah dari Tanjohong ini ya. Atau enggak Tanjohong? Tanjohong. Habis itu alamat dari majikan juga berbeda yang tertera di F8+ ya. Ini jadi yang penandatangannya B63. Yang ini yang benar, maksudnya yang pertama alamat majikannya F6, kamu yang ke F8 penandatangannya kok B6 gitu juga jadi tandatangannya ya. Jadi intinya yang ada di sini job dan perjanjian kerja nggak sesuai di Indonesia dan di sana. Itu nggak sesuai membayar kompensasi sebesar 100 MKD atau berapa? Yeah.